Meski diwarnai hujan deras pada Jumat malam 18 November 2022, acara pentas seni sosialisasi gempur rokok ilegal Kabupaten Tegal berlangsung meriah. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan gempur rokok ilegal melalui pentas seni dan kompetisi konten video serta jingle. Komunitas Wanita Muslimah Indonesia berhasil memenangi Lomba Film Pendek Gempur Rokok Ilegal Kominfo Kabupaten Tegal. Komunitas WMI keluar sebagai yang terbaik setelah berhasil mengalahkan karya dari peserta lain dalam ajang kompetisi itu. Selain penyerahan hadiah Lomba Film Pendek Gempur Rokok Ilegal, dalam kesempatan itu juga diserahkan hadiah untuk para pemenang Lomba Jingle Gempur Rokok Ilegal dan Lomba Video TikTok Penurunan Stunting. Penyerahan simbolis hadiah dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, Dr. Randa Nurhayati MM, perwakilan dari Bea Cukai Tegal, dan Camat Pangkah. Acara ini diselenggarakan oleh Kominfo Kabupaten Tegal dan Bea Cukai Tegal di Desa Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Hadir dalam event tersebut perwakilan dari Bupati Tegal, Dr. Randa Haja Umi Aziza, yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal, Dr. Randa Nurhayati MM. Kepala Bidang Kominfo Kusnianto SIPMM, Kepala Bea Cukai Tegal yang diwakilkan oleh Aflah, Camat Pangkah, dan turut memeriahkan pentas seni ini dengan pertunjukan wayang kulit dan wayang golek oleh Ki Haryo Entususmono, Ki Marjo, dan Ki Sri Widodo. Anton, Radar Tegal TV. Jakwi Radar, jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.